i'm going to talk to my old friend Darman angir from surabaya he's uh, somebody i've not met for a few years now looking forward to have a chat with him good afternoon Selamat <laughs> yeah thank you for uh, doing this um, interview with me Saya saya juga bersemangat untuk ini kok. Okay, it's very exciting because we haven't seen each other for more than two years ya. Yeah, yeah. And uh, hampir dua tahun, hampir dua tahun. Yeah, and we used to see each other at least once a year, <laughs> at least once. Uh, uh, pertemuan terakhir kita di Hanoi. Hanoi? Oh uh, no, uh, I wasn't in Hanoi before. Uh, Bangkok. Bangkok. Yeah, you didn't go Taiwan Huh? Belum 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 pernah.

Lk Bing uh, adalah pendiri Urban Sketching Surabaya. Sejak kapan saya terlibat dengan Urban Urban Sketching ini? Sejak 2011. 2011 pada saat itu uh, saya sedang menunggu kelahiran anak, -anak pertama. Oh. <laughs> ya kemudian uh, pada saat itu karena ano, karena kita khawatir dengan dan hati-hati dengan kelahiran tersebut, maka saya menunda seluruh kegiatan perjalanan ke luar negeri. Apa yang terjadi dalam liburan? Terjadi, kita bengong, kemudian saya berpikir, bagaimana kalau keliling kota-kota ini dan berano, men mengganti sudut pandang saya sebagai seorang turis di kota sendiri, kemudian mulai cari-cari. Uh, saya mulai menggambar, tapi kok masa anu masa di dunia ini tidak ada yang punya minat yang sama kemudian saya mulai terus siapa yang saya temuin pertama-tama di anu ketika saya sedang google anu, googling tentang urban sketching madam tia kia kian yes don lo listil from Sydney, yeah. dari Sydney, kemudian dan yang lain-lain. Nah, ini adalah tokoh-tokoh wow, Ternyata ada Urban Sketching ini adalah satu kegiatan yang tiap kota besar di di dunia ini ada. Sehingga ah kemudian saya coba mengontak beberapa teman di Surabaya mempunyai minat yang sama uh, sampai 2013 Mei, uh, kami resmi membentuk Urban Sketching Surabaya. Ah, so it's been 8 years, 9 years. Delapan uh, 8 tahun, 8, 8 tahun. tahun ya? 8 years. 8 yeah. tahun. Yeah. yeah. Well what a good story. It's, uh, it's an interesting surah by so maybe I start with the uh, second question and that is uh, gotta do with motivation, right? For you you mentioned a little bit about your, uh, your birth of the, your son yeah, twenty eleven. Is that uh, right? yeah D tota, daughter so happy father's day <laughs> <laughs> and uh, it is uh, also of course uh, you know what is your motivation uh, to actually want to sketch or you know your art actually. Saya se kerjaan sehari-hari saya adalah arsitek, di mana banyak banyak kegiatan menggambar teknikal, perhitungan dan garis-garis yang amat sangat tegas, dan gambar-gambar kerja uh, working drawings ya yep. yang yang amat sangat teknikal. Nah, saya merasa kayak uh, jadi terlalu kaku dan saya kepingin melepaskan uh, arsitek lines, uh, garis arsitek. Yep. Uh, karena itu saya coba mencoba uh, bagaimana meluaskan garis-garis sketsa saya. Tapi apa yang terjadi memang uh, sekian lama menjadi arsitek itu sedikit banyak membatasi minat. Apa, ano, apa yang minat? Hampir se sebagian besar sketsa-sketsa saya berkisar pada bangunan atau Uh, street furniture uh, seperti apa ker ya? uh, anu, uh, apa kerobok uh, lingkungan atau ur, ur anu ur, ur anu urban, interior, urban. ya ya yeah, yeah. yeah. interior uh, not not, not so much ya yeah? mm. not 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 that like banyak. a like a facade or your uh, characteristics of the building right ya yeah, ya yeah. nah uh, setelah anu uh, setelah itu uh, setelah setelah an anak saya sudah mulai ano, tumbuh besar kami baru bisa jalan-jalan ke luar negeri yeah. berlibur ke tempat lain. Yeah. Nah set, ano, pada saat itu ano, berarti uh, urban sketching dan sketsa-sketsa saya lebih bergerak lebih bermotivasi bukan hanya melemas melemaskan garis arsitek saya tapi lebih ke untuk membuat memori hmm. Yang kita kunjung itu lebih kuat. Yeah, yeah. It's for yourself, uh, yeah. It's for yourself. Yeah. The lines are for yeah. yourself, yeah. For memory, for uh, relationship, for uh, your observation. Not for work, but for for yourself, right? Ya. Yeah. Uh, apa yang apa yang terjadi ketika kita dalam perjalanan uh, setahun dua tahun kemudian memori kita ingat-ingat-ingatan kita itu mulai kabur, yeah, mulai ada sure. ada beberapa hilang. For sure. Tapi ketika di tempat itu kita menggambar, kita, ano, kita me, me, ano, meresap dan mengingat semua detail-detail kecil-kecilnya itu, uh, ternyata sampai lima tujuh tahun dan tetap jelas sampai sekarang. Yeah. My experience as well. Yes, yeah. ya yeah. okay. Yeah, so the motivation is to have better memory of your family travel as well as yeah. family life. It sounds like, yeah. Yeah. Okay. Excellent. I mean, to me, that is a fantastic reason for why anybody want to sketch. Yeah. Uh. So maybe we talk a little bit about the next question, which is, you know, uh, usually when you sketch, you are not sketching alone as well. You're sketching with uh, people and all that, right? So maybe you want to talk about your buddies or your member, your members, uh, <laughs> who come along and sketch, or either in Surabaya and as well as your travel. Of course, you know, a uh, little bit about your your story around that. Sampai saat ini ada sekitar 800 peserta Urban Sketcher Surabaya. 800? 800. That's a lot. In... Town. That's a lot. 800 yang terdaftar. Yang ikut sketsa mungkin kurang dari 80. Yang rajin sketsa mungkin... 20 orang. Okay, it's not bad. I mean, for a, you know, a yeah. town, right? In a sense, yeah. Yeah. Surabaya is a city, right? But it's not very, very big, right? The city. Yeah. How big nah, is Surabaya actually? Uh, ada sekitar 7 juta jiwa penduduk. 7 million, ya. 7 million. Uh, 7 yeah. juta jiwa penduduk dan uh, ba pengembangan banyak ke arah uh, ke arah uh, menjauh dari kota tua, Old town, so, menjauh dari kota tua, sehingga spread up, kota spread tua up. Ah, uh, Kota tua makin lama makin hilang. Mm. De, ano, ta, tambah tahun tambah cepat mm. Yeah, it's like Singapore. We, I mean, no choice because of progress. You, all the nice places, all nice places are disappearing, right? Mm. Yeah, Kota Lama, as you call it. So, so, um, but still, it's a you know, it's a sizable group in 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 a, you know. Uh, Second-tier city, right? In that sense. Yeah. So for you, when you go out and sketch, uh, do you 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 are organizing obviously, and you always uh, sketch with the same people, or how what happens in Surabaya, actually? Uh, Be before, uh, COVID, uh, before COVID, yeah, before COVID. Yeah, of course. Sebel sebelum sebelum COVID, ano pandemic COVID ini uh, kegiatan-kegiatan sketsa kami ya tadi sekitar lima, lima orang uh, peserta peserta tetap. Urban Sketching dan sering-seringnya uh, yang ikut uh, acara sketsa itu diadakan apabila ada tamu luar kota atau luar pulau atau luar negeri. Hmm. Contohnya yang pernah mampir Patrick Patrick Singapura, yep. terus kemudian uh, Luis Luis Simoes, uh, yep. terus. Bus. siapa lagi programersnya. Yeah. Uh, nah, ketika mereka mampir itu kita, kita pasti adakan anu adakan aktivitas sketsa. Hmm, oke, okay, oke. Okay. And uh, this uh people who visit Surabaya, yeah. Um, yeah. yeah, and then they come and, and they you sketch with them and you know just hang out and you organize them, right? Um mm. and is there how often the Surabaya meet actually? Um it before mm. ecology, right? uh, once in 3 weeks yeah every 3 th weeks but covid no virtual or no but covid uh it's not uh, kita kita anu uh, kita kumpul anu uh, enggak enggak kumpul-kumpul tapi kita masih sketsa sendiri-sendiri i see okay sendiri, -sendiri. paling paling cuma 2 atau 3 orang maksimum anu okay. uh, satu grup yang ya yeah. okay all right social distancing small group 2 3 yeah. right yeah, yeah. yeah. okay um, what is the situation in indonesia now maximum berapa orang 3 3 or can you or no Minggu ini ada kejadian khusus peningkatan uh, peningkatan Covid uh, yang anu yang strain dari India uh, yeah. itu agak delta, data the delta. ya delta hmm. ag agak serem sehingga uh, kita anu eh uh, okay all right well let's not talk about COVID. <laughs> all right we talk about your process uh, your how do you go about doing your art and so on right and maybe you can flick it. do you have some example of your sketch you can also you know show us on the camera uh, if you have if you have right we, you can show okay. it yeah talk, talk about okay. your process what is your you know how do you go about sketching Most, most my sketches are anu, uh, semua uh, semua sketsa-sketsa saya uh, biasanya pada saya lakukan Schedule. kerjakan pada buku sketsa uh, buku sketsa A A5 atau sampai ke A4. Mm. Oke. Okay. Kebanyakan. Uh, nah ke kebanyakan uh, kalau ini yang uh, contohnya ini adalah yang terakhir di Amsterdam. Sketches, uh, Amsterdam. Yep. Nah uh, dalam perjalanan saya lebih suka bawa buku seperti ini, bukan kertas lepas-lepas. Nah, uh, ke, kebanyak, ke, kebanyakan gambar-gambar 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 saya ini anu di yep. Verona. Nah, uh, kebanyakan bersifat ga, anu, line and wash, uh, jadi garis dan warna yep. akhir. Yep. Yep. Kenapa? Uh, perjalanan dengan grup itu punya ritme kecepatan yang berbeda-beda sehingga uh, menggambar dengan garis kemudian kalau waktu masih keburu saya mewarna. Hmm. Kalau enggak keburu berarti garis istrinis kemudian kita akan mewarna di tempat lain. Right, I understand. It's nah. a it's a way to manage time. Ya. Yeah. Nah, itu to, to, to means time anu sama bisa uh, bisa apa ya? Uh, menyesuaikan kecepatan anu beberapa orang sekaligus. Yeah. Mm. yeah it, it, you have to manage with a group because you're going with a group and the speed is different so sometimes yeah. it's fast sometimes it's slow so if it's fast just lines if it's uh, more time wash as well if not then wash later right mm -hmm. yeah and maybe you want to talk about how do you start when you sit down you look at something do you just sit down and then look or do you look then sit down how, how what is your process at the at the site begitu begitu tiba di satu lokasi yang menarik, pertama-tama saya keliling, perjalanan keliling dulu, uh, lebih tepatnya mem memilih sudut mana yang paling bagus. Oh, salah satu tempat yang paling bagus selalu teduh. <laughs> <susuruh> <tuh> 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 Shadow. <tuh> selalu teduh, uh, karena kalau begitu gambar di bawah panas uh, kita tidak cukup hmm. kuat untuk berlama-lama nantinya. Nah satu pilih tempat yang yang bagus dan teduh. Kemudian uh, yaitu uh, pertama-tama uh, saya tidak akan membuka kotak cat air saya. Pertama kali yang tadi menggambar dan kebanyakan gambar saya pakai mechanical pencil. Nah ketika menggambar setelah menggambar baru uh, baru di, ngelihat setelah proses gambar selesai saya lihat ke kanan kiri teman-teman anu -teman, bagaimana sudah sudah diwarnakah atau akan kita pindah tempat oh masih mewarna? oke saya baru saja buka kotak warna saya hmm. kalau karena dalam urban sketching kita bukan hanya punya target menyelesaikan gambar tapi kita adalah berelaan membentuk relasi dan tetap tetap, anu ya, menjaga hubungan dan tetap uh, menikmatin kebersamaan. Yeah. Bukan hanya gambar saja. Kalau gambar saja sih, ya tidak perlu ikut grup. kita jalan sendiri juga bisa gitu. Yeah, I, I think it's an important point because we yeah. sketch together. That's the manifesto, yeah. Yeah. Very yeah. important. And uh, Helena uh, in the one of the interview, uh, she says it's like a uh, kindergarten kids. They are not playing with each other, but they are doing parallel play. parallel play. uh -huh. everybody's playing and they're playing next to each other peril, right and uh -huh. urban sketching is like that in the sense that we are in our own world but we are observing you know what 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 is padarman doing okay he's now opening his uh, watercolor okay i open my watercolor let me paint right? <laughs> so it's, it's a lot of fun because there's a lot of interaction as well you're talking or you're bantering right but then you are also sketching together in a sense yeah you want to show us uh, maybe we switch uh -huh. over to Uh, ini contoh ya, yeah, ah Nah, contohnya ada beberapa gambar, ada beberapa gambar yang, yang, oops, sorry, ada beberapa gambar yang tidak selesai, mm. tidak selesai kar karena, nah, begitu tidak selesai, yep. yang yang sebelah sini selesai, yang tidak selesai adalah ini, mm. <laughs> yang aneh, beberapa tidak selesai ya, ya biarkan. Yeah. Uh the Right. But it looks finished because even though it's not colored, it's lined, it's done. Right? Ah. Mm. Okay. Well well, you know, you don't have to always wash everything, right? <laughs> yeah. Yeah. So later, if you don't mind, you can send me some of the scans uh copy of those sketches you show or from that book. Oh yeah. If yeah. you already have, you can just send it over. Uh, I'll you know, incorporate it into the video so that people can see it nice yeah. and uh, uh, sharp. I can, I can it Thank you. Um So you know, we talk about the members, we talk about the process. You look around and then you sit, and then you the process of sitting with each other. Uh, maybe I want to zoom in a little bit more on a micro of the sketch itself. Right, the process still, but the micro part. Meaning, you know, when you are looking at a sketch, do you start with uh, the roof or do you start with the person? Do you start with foreground, background? Uh, you know, you, you can you describe your process a little bit in the actual sketch. Uh, sebagai 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 arsitek, uh, saya sudah terbiasa untuk melihat uh, melihat itu secara uh, suatu objek atau suatu pemandangan kota secara meruang spasial secara spasial. Mm. Nah, apa yang saya gambar pertama-tama adalah proporsi sebelum mm. menggambar objek saya bisa menempatkan menempatkan ob, uh, fokus utama pada beberapa rule ya uh, jika pakai rule of third atau nah desain ya desain ya, hmm. uh, on the page uh, untuk meletakkan 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 objek a contohnya ini yep. ke, kelihat, Kelihatannya seperti center tidak hmm. saya saya meletakkan anu di se sepertiga se -seper seperti yep. anu se -se seperti one -one galeri ini lewat <laughs> nah, one, one uh, untuk meletak meletakkan fokus dari kegiatan itu yep, yep, nah, yep. seperti juga seperti juga ini ini yang terakhir hmm. tapi ini bukan urban sketching ya ini gambar menggambar di studio yep. pertama-tama saya tidak menggambar uh, objek per objek ini pertama-tama saya tentukan dulu uh, di di se seperti se -seper di mana fokus poin point, nah, hmm. focus point Kemudian, baruan uh, jangan menggambar detail. Saya menggambar bentuk besarnya dulu. Barusan makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Ya. Yeah. Mm, I see. So you actually had a design in your head and yeah. before you even start, but by the time you put down, it is following your vision of the design, right? And yeah. your design is always uh, aesthetically irregular, one third or whatever design that you choose. Right. Okay. Very good. So that's your design process. And anything on color? Like you know, do you have a special process or thoughts when you are coloring? Eh, uh, hampir selalu dalam sketsa saya saya memakai dua sampai tiga warna utama. Mm. Nah, setiap setiap satu buku sketsa pertama kali awal awalnya bagian lembar belakang. Ya. Yeah. Saya ya saya selalu menguji beberapa beberapa hmm. warna beberapa warna hmm. be beberapa warna dan yep. uh, kemungkinan permutasinya nah um, uh, nyaris nyaris semua semua gambar yang saya hasilkan hanya memakai dua atau tiga warna saja untuk ny 90% anu uh, 90% proses ya yep. nah detail-detail yang lainnya saya memakai eder pensil warna, oil pastel, uh, marker uh, atau apapun itu untuk fokusnya nantinya. Hmm, I see. Nah, tapi 90% ada, dan hanya dua warna saja. Yeah. Contohnya ini hanya ke uh, orange dan hijau dan dan hijau. Yep. Kemudian, ah, ini ada merah dan hijau. Ini, ini kalau ini ya biru dan orange ya, yep. ada sedikit. Mm, mm. Nah, ini hitam dan kuning, nyaris anu, nyaris dua atau tiga warna utama. Yeah, yeah. Uh, warna yang lain minor sekali, amat sangat minor. Mm, mm. So the majority is two or three color max, and then yeah, the yeah. other colors is kind of like slight detail, very small, like you say minor. Ah, yeah. yeah. Okay, thank you for that. Uh, it was very interesting to see the way you think about colors, the way you think about the process of design first. Mm. then drawing and then inking and yeah. coloring right so okay very good um i got uh you know maybe a little bit uh, next question it's about your art material you know uh oh. what are your favorite and you know just show us what it is and you know just flick it and if you have uh talk through it <laughs> we'd we'll okay. love to see your material yeah uh se semua alat -alat gambar saya. Hanya ada dalam satu <laughs> And the bag, did you make the bag? Ya, <laughs> sendiri. <laughs> nah, sem semua alat cuma ada di dalam satu tas ini saja. Ya, yeah, one tidak bag. Tidak lebih dan tidak kurang. Hmm. Apa isinya? Pertama, pasti paling paling berat adalah bangku. <laughs> yes, ya cek. Nomor satu. <laughs> Nomor dua adalah alat-alat uh, ini ya, alat-alat drawing ya yeah, uh, alat-alatnya yang ini. Yeah. Oke, okay. graphite pencil, ya, yeah, looks like. Ya, yeah, yang ber yang berikut adalah pot kotak warna, Ya, yep. kotak buat air. Your palette. Pe ya. Yeah. Yep. Nah, sis sisanya ya yeah, anu pensi anu pensil, kuas, Pen... anu. Oh. Ya. Yeah. Essential adalah uh, mosquito repellent. Oh uh, yes, very important. <laughs> We yeah. live in a more <laughs> tropical <laughs> world. Yeah. In tropical, it is, anu you no, know, it is essential. Essential, yes. Yeah. Just, uh, just only you know, uh, sem semuanya hanya and how long have you had this like this for never changed from the beginning or it's always been i know in the pre-combined sample past inik sae three lalu okay three years ago very good i see uh, very good very good love it I, thanks for sharing that so we have talked about uh, your art material uh, who you hang out with your members yeah uh, we are coming back to the mind, you know, your minda, yeah? how do you develop your mind? We talk about your process or your muscles. Uh, we talk about your motivation. Uh, so, you know, it's like, uh, let's talk about the mind part of it. Meaning, you know, as an urban sketcher, you're always learning, right? You're, from a beginning to now, you're still learning. And sometimes you still, I don't know whether, is there something you're working on or whatever, but tell us about the development of your learning, uh, you know, your your perkembangan you how do you develop as a urban sketcher throughout the years and how do you describe it uh, Sejak karena sejak dimu, saya mulai urban sketching sejak 2011. Hmm. dua sekitar 2-3 dua, tahun pertama apa yang saya lakukan adalah belajar dari para sesepuh. Para sesepuh itu para senior anu urban sketcher senior yang yeah. yang ada di Asia Tenggara. Yeah. Ya anu Madam Tia. Saya, hmm, right. ya yeah. Madam Tia, nah, saya saya belajar, saya saya lihat semua karya-karyanya, saya pelajari bagaimana membentuk garis, bagaimana mereka mewarna dan berapa menit mereka menghasilkan itu hmm. bukan bukan untuk adu cepat, bukan. Hmm. Tapi uh, saya sedang menjajakin apa yang mungkin dilakukan secara grup sekian menit itu apa saja yang mungkin dihasilkan. Yeah. Nah, itu dua tiga tahun pertama tapi setelah ano, setelah itu tiba-tiba uh, dan -tiba, uh, kita bisa ngerasa kenapa kita anu uh, kita kayak bukan mencontoh ya uh, apakah kita mencontoh enggak uh, kadang-kadang uh, kalau kita meniru satu gaya seseorang itu kita ngerasa bukan diri kita sendiri dan hmm. sampai di titik tertentu oke okay. eh uh, tapi tetap ada kadang-kadang ada putus aslinya gini saya berusaha sketsa untuk menghilangkan garis arsitek hmm. yang, yang yang steril yang kaku, tapi anu, sekitar tahun keempat tahun kelima saya berlatih terus tiap hari untuk melemaskan garis dan tetap uh, tidak bisa melemaskan, anu, melepaskan garis arsitek. Saya kadang-kadang garisnya anu, steril dan kaku gitu, nah uh, sampai akhirnya oke. Okay. Uh, jangan hilangkan hmm. biar terima anu uh, terima itu yeah. tapi dengan dengan anu dengan dengan anu dengan, dengan misalnya kalau arsitek megangnya begini kalau saya megangnya lebih panjang lagi supaya lebih anu uh, lebih uh, Organic, lebih luas lebih fleksibel ya lebih, lebih, yeah. lebih luas nah uh, ke, kemudian apa uh, yang saya pelajarin lagi adalah warna dan value uh, value dan warna itu amat sangat Uh, amat sangat ini ya uh, membuat satu karya sketsa jadi berbeda amat sangat berbeda itu hmm. karena seperti pilihan warna dan gelap gelap terangnya satu sketsa itu amat personal sehingga hmm. bahkan dari beberapa yang saya pelajarin pun saya tidak bisa meniru dia seperti saya uh, mereka juga tidak bisa uh, uh, mirip dengan saya ya yeah. ya yeah. understand Hmm. So you were developing, and you were very conscious of your own development, right? Because at the beginning you were copying, you were like observing other senior sketches. But then you break out and you say, okay, I'm an architect. So forget it. I'm an architect. So, but you know, not the same as work. But I'm going to sketch in a different style. But I'm going to retain my architecture line somewhat. But you know be a bit more relaxed and free with it right sounds like uh, so is there anything you're working on like something that at this point that you are still trying to break or some trying to work on you know that you think you'll be exciting that you are you are doing uh, to develop yourself further on uh, urban sketching or sketching saya selalu berharap bisa menggambar manusia Ah, human figures uh yeah Sehingga di, di dalam sketsa-sketsa saya Kebanyakan hmm. uh, Tokoh manusianya itu Lebih berupa outline Dan ber, ano, berupa Lebih ke apa ya Cuma silhouette. penggambaran kayak bayangan saja yeah, yeah, Siluet yep. nah, mm. uh, Saya berharap suatu saat Bisa lebih detail lagi Menggambar manusia dan menggambar Hewan hmm. uh, Lebih detail uh, karena Beberapa kota yang saya kunjungin itu punya gestur hmm. gerakan dan pakaian ano, manusia yang khas di tempat itu yeah. dan beberapa juga hewan yang khas di tempat itu hmm. kuda kuda di sini dengan kuda di India ada berbeda yeah. di, di India lebih besar terus nah, kemudian

Uh, so you know, I put figures. I do a lot of figures, and uh, I don't do as many f animals. But I understand your 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 point about how to put those into your sketches so that it becomes alive. And when you're observing, yeah. you can see the tiny difference between, you know, the uh, the camel in Egypt and the camel somewhere else, right? <laughs> and yeah. they are different because they maybe have one harm or two harms, or they may have a slight difference in the way they are look. Or Asian elephant it's not the same as African elephants, and so on, right? yeah so okay excellent so one last set of question yeah but uh and that is if you have a chance to write a time travel note to yourself to 2011 when you start yeah 10 years ago um wow 10 years ago when you start what would the three you know maybe three four max three right? like kind of you know note note to self <laughs> uh -huh. what would it be Satu. uh Pergunakan art material yang baik. Mm. Yeah. Kenapa? Pada saat awal-awal, ketika kita masih takut-takut dan masih belajar, kita pakai buku sketsa yang seadanya. Mm. Uh, cat air, entah itu student grade atau punya mm. taman kanak-kanak, Anda tidak mau pedulin, pokoknya berwarna. Ternyata uh, kertas dari buku sketsa yang baik dan pigmen dari cat warna yang baik itu punya perilaku yang amat sangat berbeda dan lebih konsisten dibandingkan kalau yang kualitasnya tidak anu tidak terlalu baik. Mm, ya. Yep, nah, yep. satu mm, itu itu anu. Mm. No to myself, uh, catatan untuk diri saya sendiri. Satu itu. Yeah. So, uh, karena anu apabila kita belajar dengan bahan yang baik uh, akan memperpendek anu uh, memperpendek kur, uh, learning curve, pengalaman yeah. uh, kita tidak Ya, yeah. hmm. yeah. Nom nomor dua uh, sebisa mungkin lebih sering jalan-jalan. Hmm. Uh -uh. hmm. Kenapa? Jangankan beralih negara, antar kota saja Surabaya hmm. dengan Semarang, Surabaya dengan Yogyakarta itu punya flavor, punya punya anu, aura, punya atmosfer yang tersendiri. Yeah, yeah. Hmm. Semakin banyak jalan-jalannya itu berarti kita semakin banyak vocabulary yang kita anu, rekam. Yeah. Nah yeah. itu anu, uh, itu memperkaya memperkaya sketsa-sketsa kita. Hmm. Nah saya pada saat awal-awal tadi cerita saya tentang awal-awal sketching saya adalah saya kebanyakan gambar di kota Surabaya sendiri. Ya itu tidak bisa dihindarin lagi. Tapi jika memungkinkan, kalau saya mengulang 10 tahun yang lalu sebelum tahu uh, pandemik ini, jalan-jalan lebih banyak lagi yeah. supaya lebih punya memori lebih banyak lagi. Ya yeah, ya yeah, for sure, we we all uh, miss those yeah. days ya. Ya nomor 3. Yang ketiga, uh, semak, uh, semakin banyak kita berkumpul dengan sketcher lain, semakin bisa uh, kita cross pollination. What is cross pollination? Uh, yeah, well, Beraktiviti. Uh, bertukar uh, ber, bukannya bertukar ide, tapi kita bisa saling mengasah ilmu atau saling mempelajari. Oh, ternyata menggambar dengan cara itu bisa lebih cepat atau gambar itu lebih uh, lebih uh, lebih menonjolkan ano, uh, uh, pesan yang kepingin kita sampaikan dalam sketsa kita. Dan semakin banyak kita kumpul dengan uh, para sketser-sketser yang lain, itu juga memperpendek usia anu, waktu belajar kita, yeah. karena mereka dengan kalau mereka bisa memberikan kita penjelasan, mah kita tidak perlu belajar se sepanjang itu yeah. jadinya. Mm -hmm. You're learning by looking at what Madam Tia is doing or you know what someone else is doing and you're doing next to each other, right? When you're meeting in a yeah. regional Asia link or urban sketching symposium and you are like, oh wow, hmm, I can take that idea, <laughs> that's a good one. I put it in my pocket, I learn something new, right? Yeah, yeah. Like I learned so much from you, Daman. When I <laughs> sketch with you, I'm like, okay, I steal that idea. You know, the outline, I actually, uh, I know you say you want to put a figure, but actually, I learned from you the outline. Sometimes you don't have to put anything. The outline is good enough, you know it's a figure. So, oh, yeah. so and uh, it saves me a lot of time. <laughs> and it's good, right? I mean, it doesn't always have to be painted. So, yeah, okay, so very good. Three. Thank you very much, Pak. I think uh, we are coming to the end of it. So, uh, do you have any tips for uh, Sketchers, Urban Sketchers, uh, who is on the audience? Like, you know, if uh, I know you have already said the three for yourself, but anything that uh, come to mind today uh, that you want to tell my audience? Oke, pertama-tama tiga tahun pertama saya menggambar di buku sketsa kualitas yang jelek. Kemudian saya menyesal, hmm. ya sayang. Coba di kualitas yang bagus saya bisa belajar lebih cepat. Kemudian uh, tahun ketiga sampai tahun berikutnya saya di kertas lepas lepas, hmm. uh, kertas lepas lepas itu apa yang terjadi? Banyak yang hilang. Oh, oh sayang. Banyak yang hilang. Hmm. Uh, walaupun walaupun di walaupun disimpan tetap ada banyak yang hilang, tuh. Nah, terakhir saya sempat Uh, untuk tiga, untuk empat tahun, lima tahun terakhir saya gambar di buku sketsa. Hmm. Nah, dan setiap gambar saya punya ano, ada, ada 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 tanggalnya. Saya beri tanggal. Kenapa? Dengan tanggal, bukan berarti kita mau sok-sok sok-sok pamer kemajuan kita bukan. Tapi kita bisa melihat oh tahun ini. Ano, uh, Persepsi saya tentang ruangan, ano, tentang warna, tentang apa? Oh, ada di sini. Tahun hmm. ini ada di uh, sini. Menggambar dalam bentuk sketsa yang kronologis, yang punya kronos, kronologis ini, itu memberi insight yang bagus tentang bah, ano, seberapa cepat kita belajar, apa yang kita pelajarin pada tahun itu, uh, pada waktu itu ada dekat dengan event yang mana. Sehingga kita, oh, saya setelah ikut event ini, saya belajar ya. ini, saya belajar ini itu bisa untuk mereview kita diri kita sendiri. Yeah, yeah. Nah, itu pesan-pesan saya uh, kalau ingin mempelajari dan anu dengan uh, ter, dan mengukur uh, uh, mengukur mengukur dan mengingat apa yang kita telah lakukan dalam sketsa pakai di buku sketsa. Ya. Yeah. Good advice. Very good advice. I will you know, make sure that that gets through to. Okay, so thank you very much Pak for your time. It was a pleasure to talk to you. Uh, as yeah. always, and uh, you know i think my audience would have also benefited from your insight and wisdom uh, having been a 10-year veteran sketchers yeah and uh, <laughs> i'm looking forward to uh, going to surabaya to sketch with you uh, hopefully soon, yeah, at right. some point, yeah, and uh, and we talked about this before, but uh, it never happened. Partially because you know now pandemic, of course, we can excuse. <laughs> but uh, Surabaya is somewhere where I'm sure the Kota Lama, you know, fast disappearing. But it's nice to sketch it. I'm sure, right? So yeah, thank you very much for your time, Pak. So that was my interview with Bapa Darman. I hope you enjoyed that. Uh, stay safe wherever you are. This is We Take Out. Bye.